they telling me to stop. Ayy, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Ayy, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Ayy, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Ayy, I'm in the island on a Wednesday. Laid back, cooling, kicking feet up like a sensei. Juju hit my line like what you want, babe. Hit her with the script like working out with Hervey. No way, I'm at the gym, you at the gym. It's a small world, I might just have to link with you and him. Look up at this girl like, let me get my words right. Cause if she catch me with you, then we going down like Suge Knight. I got a plan, you take your bag like that, then we gon' hit that gas. Make a U-turn 100 miles in the 90, gotta pray to God that we just do not crash. Okay, okay, acting on C like I just tried. Ayy, shorty the school to my rock and I'm not talking about Jack Black. Ayy, what you do when you doing something you not supposed to do? Thinking it's gon' shield the one you love like they bulletproof. Just like Paul Pierce, it's all lie when they know the truth. Ayy, it's all cry in the end. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sayyidina Muhammad. Sehat selalu rekan-rekan Atma Jaya Motor Lover dimanapun Anda berada. Oke, ini saya mau mereview jualan ya. Saya sedang menjual Suzuki Grand S Kudu tahun 2005 manual. Kondisi ya, dinilai sendiri. Standar Atma Jaya. Oke. Tahun 2005, pajak hidup Nopol Surabaya bulan 11. Hidup. Oke. Untuk bodi ada colok-colokan cat, ada orinya, seat. Rekap mesin ini sepet tulang tapi nggak kelihatan. Ya kalau rekan-rekan mohon maaf masih belajaran lihat mobil baru 2-3 tahun kayaknya belum bisa tahu mobil itu sepet atau tidak. Gitu ya. Untuk pajak 2 jutaan. Hidup. Ban kondisi depan 80%, belakang 75%, serep 75%. Bodi all in mulus. Insyaallah kondisi bodi 98%. Pokoknya gak 1% ya, nek 1% lah anyar. Ya no, kena panas. Nah, ya. Ada braid rambut. Lampu bagus, ada retak rambut, tidak kelihatan, gitu ya. Oke, untuk harga 82 juta nego. Kondisi bodi seperti yang saya terangkan tadi, nabrak pasti nggak ada. Kita cek pelan-pelan. Ban depan kanan 80%, belakang 75%. Kita lihat dalam. Kaca film semuanya pakai Solar Guard Premium. Ya, Solar Guard Premium. Jadi lumayan mahal kaca film, masih sekitar 2 juta setengah mungkin. Head unit sudah gantian pakai Pioneer. Transmisi oke. Pedal gas, pedal kopling masih cakep semua. Kopling tadi tak coba agak berat dikit. Electric mirror retract itu kanan kiri fungsi. Yang electric mirror yang kanan foul, electric jendela, window semuanya jalan, central lock jalan, gitu ya. Interior door trim, backlit, insya Allah ini pakai bahan yang premium, backlit premium. Ini backlitnya premium. Oke, untuk belakang. Lampu kabin nyala. Lampu kabin nyala. Jok cakep. Pakai jok berbahan sintetis premium. Ya, door trim secakep ini. Nah, oke, okay. Ini buat interior begitu juga nggak murah, rekan-rekan. Sekitar 5 juta ya masih masuk kayak gitu. Oke ya, untuk belakang oke, garansi anti nabrak. Nah, ini ada korosi dikit. Oke ya,
lantai utuh ya, nggak ada kropos. Toolkit bawaan ada, nggak pernah kepake sampai rupane ngono kuwi. Toolkit bawaan ada. Terus soket lighter belakang. Nah, kalau teman-teman mau nambah jok bisa, tapi ya sempit kayak seni ya gitu, belakang sempit. Oke ya, kiri kolong utuh, gak ada nabrak napa, kropos-kropos gak ada. Oh iya, interior bagian kiri belum. Door trim kiri, tulis pintu bawah ini biasanya ada kropos, ini gak ada ya, bagus. Hati-hati teman-teman, dilihati kalau ngecek kendaraan begini, dilihati. Kalau di tempat saya kropos tak bilang kropos, ndak ya ndak, gitu loh ya. Nah, murah kok ya tak kayak kropos toh, ngono loh ya. Mana murah api gak ono. Nek ono berarti rezeki nemu. Tapi ya angel sih. Sekarang nggak ada orang lupa. Oke ya, kolong. Itu. Sekarang kita tak ngolong bawah ya, ngolong bawah ya. Bismillah. Oke, itu knalpot masih bening. Gardan belakang. Itu ke depan. Lantai utuh semua ya, sasis-sasis. Oke, cakep. Cakep semua. Kita sekarang buka kap mesin. Buka kap mesin dari sini, ini buka bensin. Atas kap peredam bagus, peredam nggak ada semplah-semplah, kap utuh ya. Nah, ini tulangan selebor kanan. Selebor kiri. Ini kayak tutup-tutupan, ndak nabrak. Dalam kerangka dalam apron enggak kelihatan dari sini, harus dilosor. Sekarang kebocoran nyaris enggak ada sih, nyaris enggak ada. Dari atas, pandangan dari atas bersih. Sekarang pandangan dari bawah. Oke ya, atas bawah bersih. Ini tulangan depan, kalau laka itu pasti dempulan. Radiator bawah aman. Es, harga murmer dengan spesifikasi dan kualitas tersebut ya. Aja dipadakno karo mobil sing rada nyemek-nyemek ya, mohon maaf Fatma, saya nggak main gitu. Oke, kita test drive sekarang. Ya, kita test drive. Bismillah, engine on, kunci on, engine on, all mati. Oke, AC dingin, power window kanan, retract, power window kiri, retract, belakang kiri, belakang kanan. Oke ya, bisa semua normal. Tak tutup aja karena ini siang-siang jam 12. Kita full AC ya. Kopling agak berat dikit. Transmisi asik, seken, nggak ada aneh-aneh. Handrem apa? Ini masih jumbruk. Handrem juga masih cakep banget. Ada soket 12 volt 120 watt. Konsol box juga ada dua lapis. Ini ada apa namanya itu, tempat air. Istimewa. Jam semua. Ini Grand Escudo 20. Nah, mesin gimana? Mesin halus, nggak ada asap. Dan Escudo yang 20 di J20 ini tidak ngejok uli lagi seperti Escudo generasi sebelumnya yang masih mesin G16, mesin Escudo kotak itu ya.
Untuk bahan bakar standar 1:10. Rasa berkendara ini dengan CRV kurang lebihnya sama. Mak, mobil ini gardan. Jadi mobil ini penggerak belakang tentu punya durability kaki yang lebih bagus daripada kompetitornya yang berpenggerak depan. Kalau rasa tarian kayaknya masih Yahoo CRV sedikit sih untuk yang versi manual ataupun matic-nya. Tapi kalau ini heavy duty, jadi kaki-kakinya dia lebih kokoh, lebih kuat. Jadi untuk rekan-rekan, mobil ini secara naikan dia lebih seken gitu loh, bahasanya lebih rigid. Walaupun pernya dia sudah pakai per daun per spiral, tapi mobil ini rigid, nggak limbung, minim lah body roll itu minim. Nah, kalau kaki-kakinya masih normal seperti ini, kalian make di jalan berbatu ataupun apa masih worth it. Di tol kamu jalan 140 juga masih nyaman. Tapi saya sarankan jangan ya jalan yang normal 100 lah di tol. Kalau jalan kampung gini ya 20-40 kan. Sewajarnya orang jalan itu sewajarnya, walaupun mobilnya besar sewajarnya. Artinya mobil ini asik dan dipakai 10 tahun ke depan insya Allah masih gagah dan masih durability-nya masih cakep. Heavy duty, durability yang ditawarkan mobil-mobil lama itu gitu, tidak sama dengan mobil-mobil sekarang ya, mungkin dirancang sekian tahun dia. Kalau mobil-mobil begini dirancang puluhan tahun mobilnya tidak rusak. Sasis-sasisnya juga masih, waduh, masih cakep banget, sasisnya masih kokoh. Dan mobil seperti ini masih pakai sasis ya, dia kaki-kakinya tidak monopok atau pakai plat, tidak, dia memang leather frame. Gitu teman-teman, yang pengen meminangnya silakan. Saya buka harga 82, boleh nego, pajak hidup. Terima kasih, jangan lupa dukung selalu Atma Jaya Motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.